Aku rela hadapi semua, ku buka hati seluas samudra. Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ku berserah jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Reggae Ampat di sini. Ayo, 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 penggemarnya Ebi. Yes, bye first, bye para kumpul yuk. Kumpul yuk, kumpul yuk, kumpul yuk. Ini mohon maaf ya sebelumnya ya buat bye first semua. After a long time ago. Iya, iya, iya. Udah satu bulanan lebih nih roman-roman ini. Lagu sekali ini dinyanyiin sama Ebi. Tapi kita baru sempet ngereaksiin. Yes, yes, yes. Ebi nyanyiin lagu Insan Biasa. Gimana sih? Ini nih. Ini gue gak tau sih di mana, tapi R gitu okay, sih. Tapi ada yang ya bilang ke aku. Ada bapak yang bilang katanya itu nyanyi di acara sekolahnya. Oh. Kalau gak salah ya. Benar gak sih? Kalau bapak ada lagi yang lain gitu. Kalau benar ayo bapak terus benar kak. Atau kalau salah kak itu acaranya di sini. Yang sini, ini sini, yang benar gitu. Ya. Reaksiin lagi. Nah, okay, ini kita reaksiin dulu yuk. Ebi nyanyiin lagu Insan Biasa. Tapi buat kalian semua yang luar biasa, kalian luar biasa. Channel ini gak akan luar biasa tanpa subrekan kalian. Yo, jadi subrek channel ini. Langsung aja kita lihat penampilannya Ebi. Insan Biasa. Oh, rapi sekali Ebi. Yes. Ini kayaknya cara pelulusan tulisannya dia. Iya, pelulusan. Bukan pelunasan kan, pelulusan. Oke, ini kita agak harus ini masang kuping gitu ya, ibaratnya kan memang belum soalnya jelas. Audio dari suaranya Ebi kecil, soalnya riuh penuntun itu sangat riuh sekali. Kita belum bisa nih dengar suara yang jelas. Yes. Apa. Oh, mulai. Ganti waktu. Aku terdiam saat hati dan pikiran ku tak sama. Benar-benar dinamikanya dimainin banget. Oh. Azim. Pikir mamanya. Tadi enak loh ada yang bagian part yang apa tadi ya? Sebelum aku insan biasa, sebelum itu ada enak banget. Yes, tarikannya bikin, aduh enak banget ya didengerinnya. Aduh. Enak tadi. Walau berat ku mencoba kesempatan kedua. Enak banget. Dari keras lembutnya. Ya. Oh, suruh naik kali ya tadi. Gila. Nice. Rasanya enak banget. Kurila padahal dia lagi apa? Sambil jalan. Sambil jalan gitu ya kan. Oh, powernya. I love it di refrennya, powernya ya. Ya, benar. Dan di sini bukan
apa vibes-nya tuh bukan yang menye-menye. Ah, aku juga mau ngomong itu. Beneran tuh bakal Lesti kan kita kan feminim yang cewek tersakiti gitu. Nah, Ebi nyanyiinnya itu tersakiti tapi versi laki. Hmm, aku mau ngomong Raya dapat enggak tahu ternyata sama. Bukan ya. Menye-menye gitu. Ya, benar banget. Ini sih kalau cowok harus kayak gini nyanyi ya. Ya kan jangan bikin feminim kayak atau kayak iya kayak tahu kan kalau menye-menye maksudnya kan yang gitu. Tetap tegas gitu loh. Tegas gitu loh. Dia pun tersakiti gitu. Tuh kan. Biasanya banyak kayak dibikin layu tarikannya ya. Iya. Banyak banget ini improve-nya di bagian sini. Iya enggak sih? Yes, benar. Dan aku suka banget di sini power-nya benar kayak Maafkanlah. Kan kalau lagi jangan begitu. Maafkanlah. Nice. Oke okay, sih. Benar yes, sih. Yes. Aduh, Ebi. Potong ya? Begitu. Mungkin potong. Ya. Benar kan? Potong ada ya? Kayaknya. Soalnya kayak pindah gitu apa musiknya ya. Potong kan tadi kan ya musiknya. Ya, kayak apa-apa mungkin gelap doang. Enggak tahu deh. Tapi aku dengar suaranya kayak tiba-tiba ada ke-cut gitu loh. Mampus gak tuh? Kalau udah terbiasa ngimprove ya, ini mah kayak otomatis setelan itu setelan improve. Yes, bener banget. Iya kan, bener kan? Dan Ebi juga terbiasa kayaknya dari kontes DA kemarin kan kuplet pertama, maksudnya tuh dari awal tuh improve-nya sedikit original doang. Mulai tuh masuk yang keduanya baru improve. Rasanya enak banget. Yes, benar. Rasanya enak banget, beneran rasanya enak banget. Wah, ini improve. Mulai nih di obrak-abrik nih. Improve-nya banyak banget nih. Setiap ref-nya enak banget di improve ini. Ini termasuk banyak improve. Ini kepotong lagi dari kayaknya masa. Kayaknya itu tiba-tiba ngejam lagi ngejumping. Banyak banget improve-nya dan itu bisa dicontoh buat kalian semuanya nyanyiin lagu ini nih. Ya mau festival gitu kan nyanyiin lagu ini. Tapi banyak banget kasih-kasih contoh-contoh buat kalian semuanya. Iya kan aku. Jalan. Ku yakin kau bisa berubah. Yes.
tadi ngulang part tadi. Berarti ngulang part tadi ya, berarti bukan maju tapi mundur. Iya, kali ya. Iya kan tadi? Mungkin kayaknya. Iya gak sih? Iya kan? Harusnya kan tadi habis. Masa mungkin kameranya beda gitu. Apa-apa. Kubuka hati. Oh, aku aduh, gila. Emang enak sih beneran. Improve-improve itu enak-enak kan. Yeah. Posisinya itu atau lokasi improve itu beda-beda. Yeah. Gitu. Part-part dia improve itu beda-beda. Oh. Yakinkan. Enak tuh. Oh, gila, aku suka ini improve terakhirnya memang enak. Kayak mana lantai itu ya? Iya, enak kali. Kayak melayu-melayuan gitu deh masukin sama Ebi kan. Tapi aku suka, beneran. Habis. Oh. Maafkanlah. Jadi ma doang. Maafkanlah. Kita enggak tahu lah endingnya seperti apa. Maafkanlahnya hilang. Tapi yang pasti nih ya, beneran jujur setiap kali refnya beberapa kali pengulangan itu Ebi memberikan improvisasi yang benar gitu ya. Jadi apalagi setelah makanlah hilang. Ya. Rezu itu mulai tuh dia improve-nya. Itu mah improve banget dan benar-benar lagu ini. Wah gila sih, improve-nya boleh ditiru sih. Aku masih apa ya, masih amazed sama improve-nya. Ya, itu dia. Dan aku suka banget. Dan itu dia, tadi nyanyinya dia penuh power ya kan. Ya. Gak nyanyi-nyanyi, itu. I love it sekali, saya gak suka. Gak feminine lah ya intinya. Ya. Dia nyanyi lagu itu tetap maskulin dengan gaya laki gitu ya. Bukan di feminine-feminine. Ya. Karena kebanyakan orang kayak terbawa sama Lesti yang nyanyiin gitu kan. Jadi susah banget, keluar orang susah. Keluar gitu. Dari Lesti itu memang susah banget. Lagu yang udah nempel lagu dengan dia karakter, karakteristiknya kuat banget gitu ya. Jadi kayak udah ya lesi banget gitu loh lagu-lagunya. Tambah musiknya melo, jadi kita tuh kayak kadang terbawa gitu loh. Iya, tanpa sadar gitu. Tanpa sadar dan ini Ebi bisa keluar banget benar-benarnya. Suka banget aku kalau penyanyi bisa keluar dari penyanyinya aslinya. Betul sekali. The best buat aku. Best banget. Ini Ebi best banget. Masih ada apa enggak sih video-video dari Ebi atau teman-teman yang lain? Coba dong boleh, kalian. Boleh tutorial kelewatan ya guys. Boleh kasih tahu. Tapi jangan lupa sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain, juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.